Jamal, it's yours. Haruskah aku melihat kaca sambil memikirkan permata? Ataukah harus aku merenung ke arah awan sambil termenung? Karena di dalam diri ada sengketa, ada sesuatu yang membelenggu mencari damai. Yang sebenarnya telah ku dengar dari bisikan bayu, katanya kau harus melihat dunia dari kacamata anak-anak yang tak melihat dewasa. Kau harus mendengar intihan ibu-ibu yang sentiasa sambil memikirkan permata. Ataukah harus aku merenung ke arah awan sambil bermenung? Karena di dalam diri ada sengketa, ada sesuatu